Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyadi Nadi, NRP 10.1.1.0.0.0.0. Ya, pertama saya akan menjelaskan network layer. Network layer adalah salah satu layer atau lapisan yang terdapat di dalam sistem lapisan OSI. Layer yang cukup memiliki peran penting adalah network layer. Lapisan yang bekerja pada tingkat kelima ini merupakan lapisan yang memiliki peran penting dalam proses transmisi jaringan komputer. Network layer, jaringan komputer atau yang bisa juga dikenal dengan istilah lapisan jaringan, merupakan salah satu bagian layer pada keseluruhan sistem OSI layer reference model yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Network layer adalah layer atau lapisan yang bekerja di antara data link layer dan transport layer, tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data, karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. MIC address juga memiliki peran penting dalam lapisan ini, bersamaan dengan pendefinisian dari IP address. Fungsi dari network layer. 1. Menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Tujuan dari paket data tersebut adalah komputer lainnya yang juga sudah terhubung ke dalam jaringan. 2. Mendefinisikan alamat IP. Untuk dapat menentukan komputer mana yang akan menjadi tujuan dan juga menerima paket data yang akan ditransmisikan, maka network layer kemudian akan mendefinisikan masing-masing alamat IP atau IP address. 3. Membuat header pada paket-paket data yang ada. Dengan adanya header ini, paket-paket data yang merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data akan memiliki header tersendiri dan tidak akan terpecah belah. 4. Melakukan proses routing. Proses routing merupakan proses pemberian rute dari sebuah paket data. Selain membantu mendefinisikan IP address, network layer juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk meneruskan paket data yang sudah ada menuju penerimanya melalui rute-rute tertentu. Namun demikian, rute-rute tersebut sudah terlebih dahulu didefinisikan melalui apa yang kita kenal dengan nama tabel routing. Router. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang memiliki fungsi sangat penting dalam meneruskan paket data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan router-router tertentu. Dalam router, kita juga mengenal istilah tabel routing, yaitu merupakan sebuah sistem tabel yang mirip seperti sistem peta atau sistem penjadwalan yang berisi jalur atau rute mana saja yang bisa dilewati oleh sebuah paket data, rute atau jalan mana yang sudah tidak bisa digunakan, serta pembuatan rute baru. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama, static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi atau satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Kelebihan dari dynamic routing adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Addressing. Limited addressing adalah pengalamatan yang tidak membutuhkan alamat memori atau register perantara. Tempat untuk alamat operan akan diisi langsung oleh bilangan operannya. Tidak diperlukan pengambilan nilai dari alamat lain untuk disimpan. Proses immediate addressing akan langsung meletakkan data ke dalam registernya tanpa perlu adanya perantara lagi. Keuntungan dan kerugian immediate addressing. Yang pertama, keuntungannya tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. 2. Kerugian, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field. Contoh, ADD7, tambahkan 7 pada akumulator, jadi field dibatasi oleh 7. Sekian
presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.